Ciao. Assalamualaikum. Bertemu lagi di YouTube channel Tinsau Masak bersama Kak Yati. Okey, hari ini Kak Yati nak sharing sejenis dessert yang berasal dari Itali yang dinamakan panna cotta. Panna cotta yang membawa maksud krim yang dimasak. Sangat mudah, bahan dia pun mudah dicari. Okey, first step Kak Yati. Yang ini kita menggunakan gelatin di antara bahan dia. So first Kak Yati nak kembangkan dulu gelatin ni. Kak Yati menggunakan 2 sudu besar gelatin bersama kita rendamkan dengan 6 sudu besar air. Okey, air sejuk saja. Kita biarkan seketika lebih kurang 10 minit dan baru kita boleh gunakan. Okey. Okey, kita nak mulakan untuk Kak Yati masak dia punya apa tu? Untuk base dia tu. Okey. So first step, Kak Yati masukkan dulu susu. Kak Yati guna susu full cream. Kalau nak guna susu segar pun boleh juga. Masukkan whipping cream. Jadi lock dulu lid ni, kita ambil memal tikuk. Dan Kak Yati masukkan gula 3 suku cawan. Kita kacau. Kita masak sehingga gula ni hancur atau larut. Okey, kita tak perlu nak tunggu sampai dia mendidih. Nampak buih-buih kecil tu, kita dah boleh tutup. Okey. So, ini panna cotta yang Kak Yati dah masukkan dalam bekas. Okey, bekas yang kecil. Kita sejukkan dalam peti sejuk lebih kurang 4 jam. Okey. So, next step Kak Yati nak buat sos. Sos dia, sos strawberry. Boleh juga menggunakan buah-buah lain seperti raspberry. Nak guna mangga pun boleh. Nak guna blueberry pun. Okay, next step Kak Yati nak buat sos strawberry untuk kita punya topping untuk panna cotta kita. Okay. So, ni buah strawberry yang Kak Yati dah potong-potong. Kita masukkan gula. Kak Yati masukkan air. Okay. Kita ambil mokmal tikuk. Kita masak strawberry ni sampai dia agak hancur dan agak sedikit pekat. Okey, kita punya strawberry dah kelihatan sedikit hancur dan dah buah dia pun dah, sos dia pun dah nampak pekat. So kita cancelkan saja. Kita sejukkan dulu sos ni, kemudian baru kita curahkan atas panna cotta, okey. Kita nanti nak toppingkan sos strawberry dekat panna cotta ni. Okay. Pastikan yang panna cotta kita betul-betul cukup keras dan kita punya sos strawberry pun cukup sejuk, baru kita curahkan atas panna cotta. Okay. Selain strawberry, boleh guna blueberry, raspberry, boleh juga guna mangga. Inilah dia kejadian dia panna cotta strawberry campak-campak. See ya.